Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anpusina Wa min siyati a'amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlilhu falahadiyalah Amma ba'du Pertama-tama, malah kita panjatkan puja kepada yang maha kuasa Puji kepada ilahi Robbi yang telah memberikan kita nikmat panjang umur Dari mulai gubernur, direktur, sampai tukang bubur Yang mana dengan itu kita harus bersyukur Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda tercinta anti durhaka yang membawa kebatilan ke jalan yang terang benderang yakni habibana wa nabiyana wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lupa kepada keluarganya sahabatnya tabiat tabiatnya dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Dewan juri yang saya hormati Para panitia yang saya hormati Dan teman-teman yang saya banggakan Indonesia adalah negara archipelago terbesar di dunia Yang di dalamnya terdapat ribuan pulau Yang berjajar dari Sabang sampai Merauke Indonesia adalah negara yang majemuk yang di dalamnya terdapat keanekaragaman dari mulai agama, bahasa, adat istiadat, pekerjaan dan lain-lain. Indonesia adalah negara yang besar yang dihuni oleh 273,5 juta jiwa. Tapi sayang, Indonesia masih menyandang gelar negara yang berkembang Mengapa demikian? Karena Indonesia masih memiliki faktor-faktor yang menjadikan Indonesia negara yang berkembang. Yang pertama, kesenjangan ekonomi, yang kedua, tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم الايه يعني Dirikanlah solat, dan tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku'. Allah SWT telah memberikan solusi dalam Al-Quran, dan Rasulullah SAW telah memberikan contoh pada zaman Rasulullah sedang memerintah. Rasulullah menjadikan zakat sebagai sumber pendapatan negara untuk membangun negara, untuk meratakan perekonomian dan mengenyahkan kemiskinan. Oleh sebab itu, saya mengambil judul Jakat untuk masa depan bangsa Indonesia. Jakat ada dua, ada Jakat Fitrah dan Jakat Mal. Yang kedua-duanya bertujuan untuk mensejahterakan umat, menstabilkan perekonomian dan mengenyahkan kemiskinan. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Muslim bisa membawa bangsa kita ke taraf yang lebih baik menuju bangsa yang maju. Bila bangsa kita telah menjadi bangsa yang maju, maka masa depan bangsa kita akan indah dan juga terjamin. Merilah kita menjadi ummatan wahidatan, umat yang bersatu dalam membangun bangsa dengan cara jakat salah satunya. Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Dengan jakat saja kita bisa membangun bangsa kita ke taraf yang lebih baik menuju bangsa yang maju. Tentunya, dengan pengelolaan yang baik dan terstruktur, agar kita yakin bahwa zakat yang kita kumpulkan bisa tersalurkan dengan baik dan benar. Hadirin yang dirahmati Allah, wahai para saudara-saudaraku sekalian, sadarlah bahwa kalian numpang makan di Indonesia, numpang kerja di Indonesia sekarang. Kalian telah menjadi jutawan, miliarder, dan triliuner. Mana kehebatan kalian? Mana impak kalian? Mana sodakoh kalian? Mana zakat kalian? Sekarang bangsa kita membutuhkan kalian. Ada tiga ibu yang wajib. Kita menyayanginya dan kita harus menjaganya. Yang pertama, ibu kita yang melahirkan kita. Yang kedua, Ummul Mukminin, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ibu kita, ibu pertiwi, tempat kita berpijak, tempat kita bernaung. Kita selaku anak-anaknya harus membantu ibu pertiwi untuk pulih kembali. Dengan cara apa? Dengan membayar jagat tentunya ayo kita sama-sama menunaikan jagat untuk menuju masa depan yang hebat demi Indonesia yang maju mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian ni'mal wakil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh